Ada lebih kurang 14,000 peniaga-peniaga di negeri Selangor yang berdepan kekangan ketika pandemik dan juga PKP. Dan akhirnya kerajaan negeri memperkenalkan plat yang kita umumkan Ramadan tahun lalu. Majlis kita hari ini untuk pelancaran plat platform Selangor di mana PNSB ada involvement dengan rakan digital dan juga Selangor Freelancer. Jadi dengan kerjasama yang sangat intact dengan Grab utamanya, terima kasih. Dengan plats ni, orang ramai tak perlu lagi nak keluar datang bazar kan dengan kita punya SOP. Dia orang boleh order online, lebih mudah lah. Kita memberi ruang kepada usahawan-usahawan mikro, penjaja-penjaja, pedagang-pedaga yang biasa terlibat dengan pasar malam, pasar Ramadan dan bazar raya. Apa khabar? Sihat? Dapat mendagangkan produk-produk mereka walaupun dalam tempoh kawalan pergerakan. Dulu saya tak tahu pasal pasar plats ni. Ni sekarang saya dah tahu plats ni dia macam nak bantu peniaga juga untuk booskan sales kita kan. Kita tahu bahawa hal ini adalah a way forward. Kita kena masuk ataupun menyediakan platform-platform e-dagang dan juga usaha-usaha digitalisasi untuk kita keluar daripada permasalahan, juga memenuhi impian dan cita-cita kita untuk menjadi sebuah smart state menjelang tahun 2025. Bukan hanya ada kemampuan teknologi dan aplikasi yang baik, tetapi smart state juga harus diukur daripada kemampuan kita untuk melibatkan masyarakat dan komuniti. Grab, rakan partner kita sejak tahun lepas. Saya nak terima kasih juga dengan Grab lah. Mereka realisasikan angan-angan dan impian kita tahun lepas. Even though kita cuma ada masa yang singkat, kita juga akan menjemput Saldek dan juga beberapa yang lain untuk terlibat sama. Kalau kita lihat abang-abang pemandu Grab yang ada di belakang tu, dia dah tak asing pada kita dan jumlahnya bertambah. Kita buat inisiatif Roda Darwisan. Kita bagi lesen untuk mereka menjadi e-hailing driver and riders. Mereka dilatih dengan e-hailing provider ini supaya mereka boleh bekerja dan mengurangkan masalah pengangguran. Sebagai peniaga, memang kami orang kata berbesar hatilah menerima apps ni kan. So harap dengan adanya apa plates ni nah dapat membantu kita lah. Lagi-lagi lepas PKP ni kan, tahulah kita peniaga jalanan ni macam mana kan. Dalam masa yang sama, Hijrah ada peruntukan dalam 15 juta untuk pembekalan runcit dan juga untuk peruntukan pinjaman segera ketika Ramadan ini. MB sekarang ni memang dynamic lah. Banyak dia punya, saya tengok dia punya apa, dia punya program yang banyak membantulah untuk menaikkan lagi lah kan eh. Ha, macam Hijrah kan. Ha, Hijrah, kami pun ambil Hijrah juga. Itu memang saya kata really appreciate lah. Program ini dihubungkan dengan program Rakan Digital. Memberikan peluang kepada pediaga-pediaga dan penjaja ini dilatih. Kita sasarkan 1,000 orang involvement untuk inisiatif ini. Mereka kena turun bawah dan transform penjaja-penjaja dan peniaga ini bagaimana membiasakan diri dengan perniagaan di dalam talian. Bukan sekadar wawar ke saya digital, tapi turun padang, jumpa sebelah dengan target tu, bercakap dan interaksi dan membantu membimbing penjaja tu untuk come on board plats. Smart state, digitalization, smart city yang kita impikan, it must be become a culture, budaya dalam komuniti. Kita berharap semua penjaja-penjaja seluruh Selangor dapat didigitalisekan. Bagi ruang orang berniaga, kita bantu mereka dengan beberapa nilai tambah supaya mereka boleh terlibat dan mereka boleh bersama-sama menjadi pelopor, menjadi penggerak kepada usaha-usaha digitalization. Akhirnya nanti kita dapat melihat negeri Selangor ini menjadi digital society. Ya. Peniaga, usahawan sampai pentadbiran kerajaan menggunakan platform digital bagi urus tadbir dan kehidupan seharian. Tahun lepas kita ada pengalaman yang sangat menyukarkan ketika Ramadan. Tahun ini saya percaya kita akan berdepan dengan situasi yang hampir sama. But we are ready. Negeri Selangor ready. Tahun ni kita berharap Ramadan ni akan beri peluang kita orang lebih baguslah. Lebih baik pada tahun lepas. Sama-sama kita menyambut Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan platform Selangor ataupun Plats 2.0. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.